setelah mendengarkan hasil keputusan rapat pada beberapa waktu lalu dengan pihak KONI Provinsi Jambi. Dana hibah yang dianggarkan terancam tidak bisa dicairkan pada APBD murni ini. Itu artinya kucuran dana untuk bantuan pelaksanaan penyelenggaraan tidak bisa diberikan kepada tuan rumah. Sedangkan saat ini selaku tuan rumah membutuhkan adanya dana hibah dari pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan berbagai persiapan fasilitas juga administrasi lainnya. Robi Harja mengatakan saat ini tuan rumah masih menunggu apakah dana hibah tersebut terkait bisa dicairkan atau tidak pada APBD murni dalam waktu dekat ini. Menurutnya jika tidak bisa dicairkan, itu artinya perhelatan pekan olahraga ini terancam batal pada tahun ini. Di bulan 9, tanggal 9. Jadi saat ini kendala kita cuma belum ada bantuan dari provinsi aja, Pak. Untuk sejauh ini kita memang bungo dengan tebo. Terkendala cuma masalah hibah bantuan dari provinsi ke kabupaten tuan rumah. Artinya kalau di perubahan juga tidak cair, kawan-kawan pun sudah menyarankan kalau memang itu seperti itu kejadiannya, ya mungkin dibatalkan, ditunda 2019. Meskipun ada ancaman perhelatan bergengsi di tingkat Provinsi Jambi ini tertunda, pemerintah Kabupaten Tebo tetap melakukan persiapan perbaikan stadion dan juga fasilitas lainnya. Karena ditakutkan pekan olahraga Provinsi Jambi ini dilaksanakan pada tahun 2018 ini. Intizam, CTV.